Jadi ini medianya tomat dikasih tanah terus buat media mencangkok. Media mencangkok ditempel-tempelin pemirsa. Tomatnya dibelah, bijinya dibuang, dikasih tanah. Sesudah dikasih tanah ditempelin ke pohon yang mau dicangkok dan itu mau dibungkus. Berarti orang tekan ngisor Pak, kue mangkoke cangkuene. Orang tekan ngisor. Buah ya. Buah kan cilik orang nyampe ngisor. Ya apa orang itu kan gua menjaga kelembaban. Plastik itu kurang gede sih. Iya ya. Tapi malah apik Pak. Jadi na pori-pori ngono napas. Malah sih gede sih. Nah, si jiran ngono nyusul siji kuwi Pak. Ngipil. Dan ini asli Dermasari ya, susukan kidul Lok Kidul Kali Serayu ya Pak. Iya. Ini sudah berkecimpung di dunia cangkok mencangkok. Anu. Ke. Ada kayu kandine. Ada kalau kandine ya udah gambar gue ini kan. Aku kono bae bagen. Kono bae bagen. Dan ini dilakukan oleh ahlinya ini. Tapi saya lihat sangat mudah sekali pemirsa. Ini tinggal di ubet-ubet doang kayak gitu. Nah, set, kencang. Tinggal yang atas. Oh, dikasih tanah lagi pemirsa untuk menjaga. Biar banyak akarnya. Oh, apik malah Pak. Ngoros pas lah. Pas Pak. Ini minta bantuan personilnya pemirsa. Nah itu plastiknya ceklin. Nah dimasukin tanah ya pemirsa. Oh kayak orang kecean. Ini permainan dulu ini lagi kecil ini kecean. Nah nanti bolongnya para pakai yang nggak pelonrong. Iya. Iya. Oh nanti tusuk-tusuk pemirsa. Seperti orang membuat lontong sayur yang pakai plastik itu. Ini nanti kalau jadi mau dipindah ke Dermasari pemirsa. Dari sini ke Dermasari itu 2 jam ya Pak? Iya sebentar ya. 2 jam. Itu talinya di belakang. Nah itu kurang landung ya ambil lagi di bawah. Nah tuh. Hah? Mau diparo. Oh iya ini menggunakan teknik paron pemirsa biar bisa ngikat lainnya. Nah oh saya tangannya mau keciret. Ini anak saya, personilnya sendiri ikut berkecimpung dalam bijik. Nah itu diikat seperti mengikat itu ya. Metot Pak, duur. Metot duur. Oh, double plastik maning. Nah, ya. Berarti kok nengke stokul oyotnya kelihatan dari luar ya Pak? Iya. Oyotnya. Kadang jebol plastik. Oh, malah menjebol plastik. Oke, pemirsa ini dilakukan oleh ahlinya pemirsa. Ini sudah berpuluh-puluh tahun
hidup mencangkok pemirsa. Ya mencangkok apa baik pemirsa? Nyangkok drop ya bisa ya pak. Store ini cangkok ya bisa kok pak kemora? Iya bisa. Bisa. No. Nyangkok kubong. Drop silang. Oke pemirsa, ini sudah ahlinya ini. Anda boleh mencobanya dengan media tomat ya, tomat dibelah, dibuang bijinya, dikasih dalamnya kasih tanah. Tanahnya jangan tanah yang mengandung pupuk atau yang mengandung beribil itu jangan pemirsa, karena teksturnya itu panas. Cara hawa manusia itu beringsang. Jadi jangan menggunakan tanah yang ada pupuknya. Tanah netral pemirsa. Nah, ini setiap seminggu sekali disiram. Kuat ini ya pak. Seminggu sekali. Iya. Ah, ini di, medianya ditusuk-tusuk pakai sada. Nah, tuh kan. Tusuk sate. Supaya saya prosesnya kayak membuat lontong pemirsa, lontong sayur. Nah, tusuk-tusuk. Tuh kan, airnya pada keluar. Jadi bisa napas. Ini saya bikin panjang biar pemirsa paham dan tidak gagal paham. Dan ini dikasih tali lagi supaya maksimal hasilnya. Ini asli Dermasari pemirsa, tukang cangkok. Ya cangkok apa aja lah. Oh kencang teman pak, ora pegas sih kok. Paktarnya sih jago nang kanan apa hai? Paktarnya. Itu Pak Tarnyo pemirsa yang suka pergi malam-malam. Arep pindah ya wingi? Iya. Ji, jare ketemu kapan? Wingi sore. Jam. Cukup? Tali. Las cukup lah Pak, kuat. Ajak kencengan kok orang bisa napas. Bapak. Pak mau lagi pas di pasar kok mau ngasih. Oke pemirsa, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.